Permisi, tarinya ada di rumah? Tarinya baru tadi main sama temen-temennya. Kenapa emang, Dik? Dika mau ngasih ini, Kak? Jadi, kenapa buku ini ada di kamu, Dik? Dika nemuin buku itu di kafe. Ketinggalan kayaknya, Kak. Buku itu penting banget ya, Kak, buat Tari. Penting. Penting banget. Kalau penting, kenapa Tari nggak pernah nyari atau nanyain soal buku itu? Justru, karena buku ini nggak ada di Tari, semua momen yang penting yang pernah Tari lewatin, itu bakal hilang satu persatu. Termasuk, nanyain dan nyariin soal buku ini. Jadi maksud kakak, Tari? Lestari mengalami amnesia disosiatif, Pak. Amnesia disosiatif? Amnesia ini jenis gangguan disosiatif yang melibatkan ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting, Pak. Penyebabnya apa ya, Dok? Biasanya amnesia ini berkaitan dengan stres yang luar biasa yang mungkin merupakan akibat dari peristiwa yang traumatis bagi Lestari. Jadi, Lestari lupa semuanya, termasuk orang-orang terdekatnya? Amnesia disosiatif ini berbeda dengan amnesia pada umumnya, yang hilang begitu saja dalam ingatan. Tapi amnesia disosiatif ini, ingatannya masih ada, hanya saja tersimpan sangat dalam di pikiran orang yang mengalaminya. Mungkin Lestari akan ingat bahwa bapak itu bapaknya, tapi Lestari akan lupa beberapa momen yang ia pernah lalui bersama bapaknya. Apa amnesia ini bisa disembuhkan, Dok? Bisa, Pak. Tapi tidak mudah. Karena Lestari harus menjalani beberapa terapi. Selain itu juga, mungkin dari pihak keluarga sendiri harus bisa sedikit demi sedikit memberikan informasi kepada Lestari. Ya, dengan kata lain, Lestari harus diingatkan setiap harinya tentang momen-momen yang ia pernah lewati, Pak. Kak, kenapa sih Tari harus pergi ke Bandung sama Papa? Kan kita emang mau pindah, Dek. Malah Papa kan yang udah bilang dari kemarin-kemarin. Ya kan? Terus, kenapa Kak Jihan gak ikut sama Tari sama Papa? Kakak di sini masih kuliah, Dek. Kalau misalnya kakak udah lulus, kakak juga bakal nyusul kalian kok. Tari kan bisa pindah sekolah kak ke sana. Terus, kenapa Kak Jihan gak ikut kita aja pindah kampus ke sana? Sekolah sama kuliah itu beda, Dek. Yuyun, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, atuh tuan. Alhamdulillah. Ini teh Neng Tari, tuan. Iya, ini Tari. Masya Allah, menigelis pisan. Mbak teh sampai pangling. Ya, kamu masih ingat gak, Mbak, sama Mbak Yuyun? Ingat-ingat dikit sih, Pak. Nah, dulu kalau kamu liburan ke Bandung, terus kalau ada apa-apa tuh larinya bukan ke Papa loh, tapi ke Mbak Yuyun. Itu mah udah dulu banget, atuh tuan. Waktu Neng Tarinya masih kecil, sekarang mah udah lupa-lupa ingat pastinya juga. Lapar, makanan udah ada belum, Mbak? Udah, tuh, Tuan. Yuyun udah siapin.
Ya udah, kopernya kasihin aja ke Mbak Yun biar Mbak Yun yang beresin. Ya, Neng, enggak apa-apa, enggak apa-apa kok, Mbak. Tari bisa sendiri beresin. Ya udah kalau gitu, Mbak Yun anterin aja Tari ke kamar langsung ya. Ya udah, ayo Neng, Mbak antar ke dalam. Itu kan pakai jasa angkut barang ya. Terus orangnya tuh gak ngabarin dulu kalau mau ke rumah. Tiba-tiba barangnya udah disimpan di sini aja. Oh, kasusnya sama kayak saya dulu. Harus cepet-cepet dilaporin tuh orang kayak gitu. Kok ada ya orang yang kerja kayak gitu? Saya bantu bawa ya. Oh, gak usah mas. Aku gak mau ngerepotin. Udah, gak apa-apa. Ini dibawa kemana? Warga baru ya di sini? Aku baru pindah sih sama papaku. Oh, pantesan. Saya baru lihat mbaknya hari ini. Emang muka aku setua itu ya, sampai kamu gak manggil aku mbak? Enggak juga sih. Seragam yang kamu pakai, aku masih pakai juga kok. Jadi, kamu masih SMA? Aku baru kelas 11 sih. Kalau kamu, kelas berapa? Sama dong, aku juga kelas 11. Kamu kapan mulai sekolah? Aku baru masuk itu pas Senin nanti. Taruh di sini aja, Mas. Makasih ya udah antri sampai sini. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku duluan ya. Sampai ketemu lagi. By the way, aku Lestari. Kamu bisa panggil aku Tari. Mahardika. Panggil aja Dika. Ini apaan, Kak? Ini buku diary. Kakak mau Tari tulis semua momen-momen penting Tari di sini setiap harinya. Harus tiap hari banget emangnya, Kak? Harus. Harus banget. Udah. Jangan sedih. Aku bakal kangen banget nanti sama Kak Jihan. Kalau kangen, tinggal teleponan. Ya kan? Kakak mau Tari jaga buku ini baik-baik, ya? Ya, Kak. Thank you.
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bianca Lestari Semesta Raharja. Aku biasanya dipanggil Tari, jadi kalian bisa panggil aku Tari. Aku pindahan dari Kota Bogor. Hai Tari. Baik, kalau begitu Tari, kamu bisa duduk di sebelah sana dekat dengan Michelle ya. Baik, kalau gitu anak-anak kita mulai pembelajarannya kembali. Silahkan buka halaman 55. Hai. Hai. BTW, nama kamu bagus. Makasih ya. Michelle Giovanni. Panggil aja Michelle. Michelle, salam kenal ya. Kamu kenapa pindah ke Bandung? Aku ikut papa aja sih, soalnya papa pindah kerja juga ke Bandung. Nanti jam istirahat, aku ajak kamu keliling sekolah ini ya. Takutnya nanti kamu nyasar. Emang murid baru kok suka kesasar gitu ya? Ya enggak juga sih. Tapi siapa tahu aja kan, soalnya luas banget loh sekolah ini. Pokoknya kamu tenang aja. Nanti aku bakal kasih tahu kamu semua tentang sekolah ini. Oke deh. Ini buat aku. Iya, buat kamu. Kasih ya, Sel. Sama-sama. Sel, buku MTK-nya mana? Ya, di kelas dong, Yan. Masa aku bawa-bawa terus ke sini sih? Sel, siapa? Oh, ini. Tar. Anak baru ya? Iya. Gue Rian, saudaranya Michelle. Mas Tari, panggil aja Tari. Udah, jangan kelamaan. Udah kamu sana, ih. Tapi buku MTK-nya? Buku MTK-nya ada di kelas, di atas meja aku. Okay. Udah sana, ganggu aja. Maaf ya, Ter. Rian emang gitu anaknya. Nggak apa-apa kali, Sel. Santai aja. BTW, kita kan cuma berdua. Terus satu botol lagi buat siapa? Oh, ini. Ini buat seorang yang spesial, Ter. Orang yang spesial? Bentar ya, Tar. Aku kesana dulu. Oke. Tari. Iya, Pak. Udah makan belum? Udah kok, Pak, tadi. Gimana tadi hari pertama di sekolah barunya? Ya, gitu deh, Pak. Ya, gitu teh gimana? Udah punya teman baru belum di sana? Udah sih, Pak. Cuman belum banyak aja. Coba apa pengen tahu siapa aja teman barunya sih? Ada teman sebangkuku. Namanya itu Michelle. Terus ada saudaranya Michelle, namanya itu Rian. Terus ada tetangga kita, namanya itu Mahardika. Kok Bapak tahu Mahardika? Ya tahulah itu kata tetangga kita. Iya juga ya. Malahan Papa masukin kamu ke sekolah baru itu atas saran mamahnya Dika. Ya udah ditulis kan di situ. Udah kok, Pak. Baru aja beres. Ya udah, sekarang kamu istirahat karena besok harus sekolah. Sekarang istirahat dulu ya. Ya udah. Oh iya, satu lagi. Nanti bukunya kamu simpan di pinggir kamu ya. Siapa? Bantu bawain ke kelas ya?
Gak usah nih, aku bisa sendiri kok. Oh, oke. Okay. BTW, makasih ya, Dik. Iya, sama-sama. Dan kalian hati-hati, Tar. Ya, yaudah kalau gitu aku duluan ke kelas ya. Gimana tugas matematika? Udah belum? Udah. Belum. Wah, ngerjainnya tuh. Boleh. Dik, ya. Itu kamu dipanggil sama Bu Susan ke ruang guru. Oh, ya udah orang ke ruang guru lah. Oh, ya. Iya, siap-siap. Oh. Siap-siap. Dik. Ya. Ini aku punya sesuatu buat kamu. Sienta. Ini apa, Sel? Ini makanan, Dik. Aku buat spesial buat kamu loh. Udah, terima aja, Dik. Cuma aja, Dik, itu buat Almisa sendiri loh. Makasih, Asya. Ya, sama-sama. Semoga kamu suka ya, Dik. Kamu udah makan? Udah, Pa. Ya udah. Kalau misalnya udah beres nulisnya, kamu langsung istirahat ya. Iya, Pa. Pa. Ya. Nggak jadi deh. Kenapa? Ayo cerita sama Papa kenapa. Kenapa ya, Pa? Jantung Tari itu selalu berdenyut kencang kalau lagi dekat sama orang. Tari takut. Tari itu sakit, Pa. Maksud kamu, jantung kamu berdegup kencang kalau kamu lagi dekat sama cowok? Iya, Pa. Ih, kok Papa ketawa sih? Ya, itu sih biasa, itu emosi kamu aja yang lagi gak stabil. Jadi kalau orang punya ciri kayak gitu tuh, biasanya orangnya lagi jatuh cinta. Ayo cerita sama Papa, kamu lagi jatuh cinta sama siapa? Ih, Papa apaan sih? Siapa juga yang lagi jatuh cinta? Tari itu udah dewasa. Jadi ya wajar aja kalau punya perasaan kayak gitu. Tapi Papa cuma pesan satu aja sama Tari. Jangan pernah berlebihan kalau soal perasaan. Apalagi soal perasaan cinta. Oke, ya udah kamu istirahat ya. Oke, good night. Good night. Tunggu sebentar ya, Mang. Oh, iya, Neng. Dika, motornya kenapa? Eh, kamu, Tar. Iya, nih. Aku lupa isi bensin. Jadi, udah gini. Duh, lumayan. Yaudah. Kamu tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Makasih ya udah beliin bensin. Ini ongkos sama uang beli bensin tadi ya. Aduh, Neng, ini kebanyakan uangnya tuh. Gak apa-apa, Mang. Itu kan udah rezekinya Mamang. Alhamdulillah. Nuhun ya, Neng. Semoga dibalas lebih ya, Neng. Amin. Kalau gitu, saya pamit ya, Neng. Hati-hati ya, Mang. Berangkat. Makasih ya, Tar. Iya, sama-sama. Lain kali jangan lupa isi bensin ya, Dik. Kadang suka nggak sadar sih. Sadar-sadar pas emang udah mati motornya. Yaudah kalau gitu aku balik duluan ya. Mau kemana? Ya pulang lah ke rumah. Yaudah bareng aku aja. Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa.
Makasih ya, Dik, udah anterin aku sampai rumah. Iya, sama-sama. Kalau gitu, aku masuk duluan ya. Tar, itu helm aku. Aduh, oh, aku lupa. Sorry ya, Dika. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Bye, Tar. Bye. Ini kok acak kak urutan halamannya? Mana coba lihat, Tik. Kayaknya ada beberapa halaman yang coba tadi sobek paksa. Bentar. Dika, ada apa kesini? Kata Mang Udin, nitipin kunci rumahku di sini ya? Kayaknya nitipin ke Bayuyun deh. Yaudah kalau gitu kamu masuk aja dulu. Dik, ini kuncinya. Oke, makasih ya, Ta. Kamu udah makan? Udah sih, Tandi. Neng, Mbak Teh kan udah bilang kalau Mbak Teh belum sempet ke pasar. Jadinya belum siapin apa-apa sampai sekarang. Aduh, Mbak, gimana ya? Mana aku udah ajak Dika makan di sini lagi. Ya udah minsan aja. Nih, mie instannya teh udah ada. Neng Taris sama Den Dika duduk aja. Biar Bibi aja yang masak. Mbak, Tari aja deh yang masak. Neng Tari teh serius mau masak sendiri? Ya serius lah, Mbak. Aku bantu kamu masak ya. Boleh. Nasi Dik? Biar kenyang atuh. Emang enak ya makan mie pakai nasi? Beh, bukan enak lagi, tapi enak banget. Masa sih? Kalau kamu gak percaya, ini cobain punya aku. Tapi beneran enak kan? Ya beneran lah, masa aku bohong. Gimana? Sumpah. Ini enak banget, Dika. Nah kan, apa aku bilang? Mbak Yuyun. Mbak. Iya, Neng. Ada apa? Mbak, tolong bawain nasi ya. Tari mau makan mie pakai nasi. Nasi? Iya, Mbak, nasi. Wah, Den. Sigana Neng Tari teh lagi lapar banget meren ya. Ya udah tuh, Mbak ambil nasi dulu, nanti kesini lagi ya. Oke, Mbak.
Baik semuanya, untuk tugas kali ini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Per kelompoknya ibu akan bagi menjadi 2-3 orang. Baik ibu. Baik, kalau begitu ibu akan membacakan kelompoknya. Kelompok pertama ada Ilham, Fanny, dan Saskia. Lalu untuk kelompok kedua ada Wanda, Tari, dan Ranti. Lalu untuk kelompok ketiga ada Cynthia dan Heru. Dan kelompok terakhir ada Dika dan Miselia. Papa liatin, dari kemarin kamu ngelamun terus, kenapa sih? Gak apa-apa kok, Pa. Cuma lagi capek aja. Kalau kamu kecapean, kamu istirahat. Papa gak mau kamu sakit gara-gara kecapean. Bentar lagi kan ujian nasional. Iya, Pa. Doain aja ya. Semoga ujiannya nanti lancar. Amin. Dan semoga Tari lulus juga deh. Amin. Papa doain kamu lulus dan nanti Papa janji Papa bakal ngeluangin waktu yang banyak banget buat Tari. Beneran, Pa? Iya, beneran. Ya udah, kalau udah beres nulis ya, kamu istirahat ya. Ya, good night. Good night, Pa. Thank you.
Assalamualaikum. Tumben Neng pulangnya gak sama Den Dika? Hah, kok tumben? Emang pernah ya Tari pulang sama Dika? Bukan pernah lagi atuh Neng, malahan mas sering. Oh, Mbak salah lihat kali. Itu Rian kali Mbak, bukan Dika. Udah Mbak, Tari ke kamar dulu ya. Tari liatin, kok dari tadi Mbak liatin HP-nya senyum-senyum sih? Duh Neng, Mbak teh jadi malu. Emang, Mbak lagi liatin apa? Ini Neng, Mbak teh lagi liatin video cewek yang lagi nyatain perasaannya ke cowok gitu. Video ini teh sampai viral pisan. Malahan mah, cewek-cewek sekarang teh ngikutin gayanya buat nembak cowok. Mana coba tadi lihat videonya? Emang harus banget ya Mbak bawain bunga warna merah kayak gitu? Justru bunga merah itu melambangkan keberanian dalam diri kita. Kalau kata kasarnya mah, mau cewek ataupun cowok harus punya keberanian atuh untuk nyatain perasaannya teh. Kayak gitu ya Mbak? Iya atuh Neng. Guys, kalian lihat Michelle nggak? Nggak tahu, aku nggak lihat. Kamu lihat nggak? Kayaknya ke sana deh, Tak. Oke deh, kasih ya. Iya. Duluan ya, Tak. Hati-hati ya. Duluan ya, Tak. Bye. Biar kalian
Nggak bisa jemput Tari. Emang Papa pergi kemana, Kak? Kamu yakin, Dik, bakal balikin buku itu ke Tari? Mau gimana pun kondisinya, Tari tetap harus tahu kebenarannya. Yaudah, Kak. Kalau gitu, Dika permisi dulu. Tapi, mungkin Tari gak bakal ingat kalau buku itu pernah ada di kehidupannya. Meski pada akhirnya Tari gak bakal ingat semua, seenggaknya Dika udah berusaha, Kak. Mungkin ingatan Tari bisa hilang, tapi hati dan perasaannya akan selalu ada.
Silahkan pesanannya, Kak. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Kak. Ini buku kamu, Tar. Seingat aku nggak pernah Dedik punya buku kayak gini. Aku tahu kau bakal ngomong kayak gini. Harusnya aku ngembalin buku itu dari dulu, Tar. Maafin aku ya, Tar. Oh, ini orang yang kau maksud, Tar. Kok kamu kesini sih, Yan? Bukannya... Berdiri loh. Yan, saya kesini cuma... Kenapa kamu suka sama Tari? Hah? Maksudnya apa sih, Yan? Gue tanya sekali lagi. Sejak kapan lu suka sama Tari? Rian! Kamu diam dulu. Jawab, bangsat! Tapi pertanyaan kamu itu nggak... Lo itu teman gue, Dika! Dengerin kakak! Masa ngejawab apa, Yan? Dika, lo teman gue, anjing! Lo dengerin kakak! Jawab aja! Nggak usah apa-apa, nggak tahu, Dika! Mbak, kondisi Tari gimana? Baik-baik aja kan? Baik kok, Den. Dika boleh masuk? Boleh kok, Den. Silakan. Hai, Tar. Semoga cepat sembuh ya. Oh iya, ini buat kamu. Kamu siapa? Thank you.
can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty. The truth hurts. Yes, baby, you. Maaf, Sel. Aku nggak bisa nerima kamu. Kenapa? Aku nggak bisa kasih tahu alasannya ke kamu. Apa karena Tari? Iya. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Sel. Something to remind us that we're